Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu tentang anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an, atau kita bisa menyebutnya sebagai anak-anak millennials ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mainan lagi nih, mainan lagi yang berkaitan dengan anak-anak, khususnya di kaum perempuan ya. Kaum perempuan atau cewek-cewek ya, karena kalau kita membahas mainan dari cowok tidak akan ada habisnya ya. Tapi di sini kita akan mencoba berperilaku adil. Kita akan membahas mainan cewek yang sering dibeli atau dimainkan di tahun-tahun 90-an ya. Mainan apa itu? Mainan yang akan kita bahas di sini adalah, kita ambil di samping ya. Sekarang, apakah kalian tahu mainan ini? Mainan ini adalah, saya bisa menyebutnya apa ya? Bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Jadi di sini konsepnya adalah, di sini ada gambar-gambar yang sudah ada garis potongnya ya. Garis potongnya. Kemudian garis potong ini nanti kita ambil, atau bahasanya kita bongkar ya. Kemudian kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkan. Jadi tujuan dari bongkar pasang ini adalah kita memasang-masangkan pakaian yang digunakan oleh gambar ceweknya ya. Kalau di tahun 90-an, rata-rata yang ada di sini adalah gambar-gambar tokoh perempuan yang anak kecil ya, kurang lebih seperti Minky Momo atau Creamy Mami, masih kecil. Tapi untuk yang di tahun 2000-an sudah mulai menyesuaikan perkembangan zaman. Di tahun 2000-an itu boomingnya Barbie ya. Jadi rata-rata di gambar bongkar pasang ini adalah gambar Barbie ya, atau anime-anime yang tentang cewek-cewek gitu ya. Nah, simpel sekali. Ini tinggal kita copot saja mainannya ya. Tinggal kita bongkar saja sesuai dengan garis yang ada di kertasnya ya. Sesuai garis yang ada di kertasnya. Cukup mudah-mudah susah ya untuk melepasnya. Tapi menurut saya ini sangat susah ya, melepas gambar-gambarnya. Dan kalau kita tidak hati-hati bisa sobek. Oke, nah sobekan ini. Aduh. Oke, permainan cukup simpel. Ini kita tinggal memasangkan ya pakaiannya ya. Jadi si Barbie ini kita ganti pakaiannya ya. Tinggal kita pasang-pasangkan. Misalnya kita ingin menggunakan baju pesta atau baju gaun-gaun yang seperti Cinderella dan seterusnya. Tapi kalau saya lihat dari segi kualitas ya, dari segi kualitas untuk yang cetakan tahun 2000-an ini sangat berbeda dari yang tahun 90-an. Yang pertama dari segi apa namanya, border line-nya untuk memotong itu sangat tidak rapi ya, sangat tidak rapi, dalam arti masih banyak sela-sela yang berwarna putih. Jadi kita harus mengguntingnya lagi secara manual apabila kita ingin membuat mainan ini lebih presisi dan bagus ya. Jadi kalau gaunnya itu ya kita harus potong lagi secara manual agar lebih bagus. Kalau di tahun 90-an, kalau saya tidak salah, itu untuk potongnya atau ponnya itu dia cukup bagus ya. Jadi ketika kita bongkar pasang itu dia sangat presisi ya.
Tapi untuk yang ini saya rasa masih kurang bagus ya. Dan kemudian ketika kita akan mengambil mainan ini, akan kita ambil, itu sangat susah ya. Jadi potongannya ini tidak gampang ya. Jadi kadang kita akan membuat ini menjadi sobek ya. Jadi aduh, susah sekali ini. Jadi kita harus gunting manual ya. Oke, itu saja video review kali ini. Setidaknya permainan ini dapat mengingatkan masa-masa kita dulu ya, meskipun cowok, tapi juga tidak menutup kemungkinan dulu membeli barang-barang ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka bisa klik like. Apabila kalian ingin request benda-benda lainnya bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Apabila berkenan bisa klik subscribe ya, untuk mendukung saya dalam review-review video-video berikutnya, mainan-mainan berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam nostalgia.